ketemu rumah plastik, solusi dari rumah mahal Jakarta di Belanda. Kali ini gue sama Tristan Juliano mau mampir ke acara di Belanda. Namanya tuh Floriade Expo, guys. Pertunjukan inovasi-inovasi yang ramah lingkungan. Contohnya rumah ini. Kalau lagi hujan, airnya bisa langsung difilter dan diminum. Keren banget nggak sih? Nggak usah beli galon lagi. Terus rumah ini di atasnya itu ada wind turbine mini buat ngehasilin listrik, guys. Yang lebih keren lagi, ini ada bangunan yang temboknya full terbuat dari akar jamur. Namanya tuh mycelium. Bayangin deh, jamur yang bisa dimakan bisa jadi tembok. Tapi cukup kuat gak ya? Apalagi kondisi cuaca Indonesia yang hujan melulu. Kalau bocor kan susah juga ya. Dan yang menurut gue paling menarik itu ini, guys. Rumah yang terbuat full dari plastik daur ulang, termasuk sama bagian lantainya ini. Pasti harganya murah sih. Bisa jadi solusi harga rumah yang mahal di Indonesia. Nah, selesai dari Floriade, gue mau ajak turis satu ini buat keliling Amsterdam, guys. Dan yang paling penting, cobain kentang goreng paling enak di Belanda. Tuh, banyak yang ngantri. Jangan-jangan pakai penglaris juga kayak di Indo. Hehehe, enggak deh. Sumpah beneran, ini walaupun kentang goreng doang, tapi beda rasanya. Enak banget, apalagi sausnya. Tapi tiba-tiba gue kepikiran rumah plastik tadi, guys. Kalau terbuat dari plastik, jadi lebih gampang kebakar gak ya? Lah, gimana dong?